Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin batu iman, alhamdulillah pada pagi ini kembali kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Jikalah kalian menghitung nikmat-nikmat kami, tidak akan pernah bisa dihitung. Karena memang bukan untuk dihitung, tapi untuk kita syukuri. Kita syukuri pagi ini dengan mulai awal hari kita dengan mengkaji Al-Quran. Surah Al-Insyirah, lanjutan ayatnya. Sebelum kita mulai, kita baca dulu terlebih dahulu. Sama-sama. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu bagimu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meletakkan, menghilangkan darimu wizrak, bebanmu, beban yang berat. Dosa, beban yang berat adalah ketika menghadapi kaum kafir dalam berdakwah. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan sebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Kemarin kita sudah bahas sampai ayat itu, bahwa Allah menegaskan tentang keutamaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa keutamaannya? Pertama, Nabi Muhammad itu orang yang dilapangkan dadanya sejak kecil. Sejak usia 4 tahun dadanya sudah dibelah, dibersihkan penyakit hati yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Orangnya maksum, terjaga dari dosa. Jadi sejak balik sampai meninggal Nabi Muhammad itu terjaga dari berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa. Wa wada'na anka wizrak, begitu pula beban dosa dan beban dalam menghadapi orang kafir, karena dakwah itu berat. Tapi Nabi Muhammad diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Muhammad pun disebutkan dalam ayat ini yang ditinggikan derajatnya, sebutannya, disandingkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah dalam setiap azan dan dalam syahadat. Tidak ada henti, tiap hari orang mengumandangkan adzan. Jadi dari seluruh dunia adzan itu saling saut menyaut, Bu, tidak pernah berhenti sampai terus. Sampai malam, siang, pagi, tidak berhenti orang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Diulangi dua kali, inna ma'al usri yusra, sebagai penegas bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Satu kesulitan ada beberapa kemudahan. Di Al-Qur'annya juga disebutkan walanabluwannakum bisyai'in, kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Kesulitan. Kesulitan minal khauf, rasa takut, kelaparan, kekurangan makanan, rezeki anak dan lain-lain. Tapi kata Allah, wabashiris sabirin, kabar gembira, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ada kesulitan, tapi di sana ada kemudahan. Nabi Muhammad sulit hidup di Mekah sampai di embargo, diusir dari Mekah, harus hijrah ke Madinah. Tapi di sana ada kemudahan. Nabi Muhammad menang
dalam perang-perang yang besar, sampai-sampai terjadilah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, gara-gara Allah memberikan kesulitan-kesulitan, kemudian Allah memberikan kemudahan yang sangat banyak. Jadi setiap ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Dalam istilah Indonesia, Bu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu di dalam kesulitan, sok sakit-sakit dulu, tapi nanti akan ada kesenangan yang akan dihadapi. Semua orang menyukai yusron. Yusron itu kemudahan. Karena agama ini sudah disebutkan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Agama ini mudah. Jadi setiap orang menyukai mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam urusan apa? Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tapi yang terpenting itu adalah kita mendapatkan kemudahan dalam urusan akhirat. Walaupun dunia juga penting. Itu. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana caranya agar kita mendapatkan kemudahan. Yang pertama, harus takwa. Takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berhati-hati dalam segala ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dalam Al-Quran surah At-Talaq, wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia makhraja, jalan keluar. Jadi kalau ada masalah kemudian jadi stres, jadi tidak takwa, belum takwa. Makanya kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan, memberikan dia solusi, jalan keluar. Jadi kemudahan itu akan diraih jika kita bertakwa. Itu yang pertama. Dalam ayat selanjutnya, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dari urusan-urusannya jadi mudah, yusra. Ya, takwalah yang akan menyebabkan urusan kita yang tadinya sulit jadi mudah. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Jadi kalau orang bisa mengatasi hiji masalah, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Betapa banyak urusan sulit jadi mudah, betapa banyak urusan mudah jadi sulit. Kenapa urusan mudah jadi sulit? Gara-gara tidak ada Allah di dalamnya, tidak takwa. Kenapa urusan sulit jadi mudah? Karena menyertakan Allah. Jadi mudah jadi sulitnya bukan karena kita, tapi karena bantuan Allah. Itu. Jadi wa man yattaqillah, dalam Al-Quran surat At-Talaq, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan setiap urusannya menjadi mudah. Jadi kalau kita ingin diberikan kemudahan hidup di dunia, sok bertakwa kepada Allah, komuri di akhirat. Yang kedua, yang akan menyebabkan kita mendapatkan kemudahan itu adalah dengan cara menolong orang yang kesusahan. Jadi kalau ingin diberikan kemudahan, tolong orang yang kesusahan. Kata Nabi, man nafasa anil mu'mini kurbatan min kurobid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurobil akhirah. Siapa yang membela, menolong, memberikan kemudahan, satu kemudahan kepada orang beriman, maka Allah akan memberikan kemudahan di antara kemudahan akhirat nanti. Jadi satu kemudahan yang diberikan kepada orang beriman, membebaskan kesulitan yang ada pada diri orang beriman, maka Allah akan membalas dengan satu kemudahan pada hari kiamat nanti. Wa man yassara mu'sirin, dan siapa yang memberikan pertolongan kemudahan kepada orang yang sulit, yassarallahu anhu, maka Allah pun akan memberikan kemudahan bagi dia. Jadi ada istilah balasan mah tergantung amal orang. Gitu. Jadi lamun nolongan matur bakal tolongan deui, lamun ngamudahkeun bakal ngamudahkeun deui. Makanya kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Berbuatlah, permudahlah orang lain, jangan kau persulit. Yang ketiga, yang menyebabkan kita mendapatkan kemudahan itu, dalam hadis disebutkan dengan cara
memperbanyak kebaikan. Sawani'ul ma'ruf yufi'ul su'. Berbuat kebaikan itu akan memudahkan kita mendapatkan kemudahan berbuat kebaikan-kebaikan. Yang keempat, sedekah. Dengan sedekah akan memberikan kita kemudahan. Yang terakhir, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Pasti akan Allah mudahkan. Man salaka tariqan, siapa yang jalan dari rumahnya yaltamisu fi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Itulah kemudahan-kemudahan yang akan dapatkan oleh orang beriman di dunia dan di akhirat dengan minimal 5 pekerjaan hal itu. Selanjutnya ayat 7 dan ayat 8, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, fansab, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi yang namanya manusia, Bu, mual aya istilah istirahat. Enggak ada. Jadi istirahat cicing mah enggak ada. Dina Al-Qur'an oge, okay, apabila kamu telah selesai satu urusan, lain istirahat, lain cicing, tapi kerjakan urusan yang lain. Jadi Allah sangat membenci orang yang pengangguran, cicing, man. Tidak beramal untuk dunia, tidak beramal untuk akhirat. Keboleh tetes nembu. Nah, makanya di sini kata para ulama, faida farugta pansob, artinya apabila kamu telah selesai melakukan suatu amal, maka bekerja keraslah menjalankan amal yang lainnya. Fat'af fi mujawalati amalin akhar, dalam menjalankan pekerjaan yang lain. Karena sesungguhnya kamu akan mendapatkan dalam ketekunan, dalam pekerjaan itu kelezatan, kenikmatan, kesenangan yang akan menyejukkan mata, menyenangkan mata, dan mendamaikan hati setelah kamu melakukan pekerjaan itu. Jadi namina nikmatnya hidup itu dirasakan setelah melakukan pekerjaan atau setelah melakukan apa? Satu sesuatu yang menyulitkan kita. Makanya kata Imam Syafi'i, innamal ladzidul hayat, kelezatan hidup itu ada pita'ab, dalam kelelahan. Gitu. Ayat raja tidak bisa tidur, insomnia. Enggak bisa tidur. Udah makan obat tidur enggak bisa tidur. Gitu kan? Tiba-tiba bisa tidur gara-gara apa? Gara-gara ningali petani tidur di pinggir di bawah pohon. Kenapa kamu bisa tidur? Kata petani, ini aku nebang pohon. Nih, kalau mau bisa tidur, tebang pohon. Terus tebang pohon, karena si raja bisa tidur. Karena capek. Kalau nikmatnya tuang, ngesapek. Kamu tuang nikmat. Ya, ambil lamun enak Salasa ke gunung. Kan tiap Salasa ke gunung. Di Salasa siang, teh ke gunung lari. Yang hulki sok dicanda. Tunggu, turun. Tiap Salasa. Tabu setengah 12. Iya, mata kami sempat buru-buru langsung ke Lembang. Iya. Kalian? Panas. Jadi naiknya apa milong mah tabu 2. Jadi lawan jalan 8 kilo, 10 kilo, 11 kilo dalam jam 2 terus naik gunung. Tapi apa mi shot, shotnya pendek berasar dugi ke maghrib naik. Wah naik turun, ini orang-orang Cina teteh kebanyakan. Jadi olahraga yang dibinati ke orang Cina. Kalau, nah itu sok naik gunung, sekarang harus usah dong sok naik gunung, tapi nak genut tuai nyak tu dah. Anu dibakar 1000 kalori, anu dimasukkan 2000 kalori, ya wajar. Gitu, kan terus lari langsung masuk tempat makannya, jadi nggak dihajar, udah kelapar teh. Ya. Kadang datang di luar gunung, lamun lapar ting mah tukang dagang, geus makanlah kalau
nanti karena seberjam-jam itu supaya sehat. Dan nikmatnya makan ketika sudah lelah. Nikmatnya hidup ketika sudah lelah-lelah dahulu. Tadi teh berakit-akit dahulu, bersenang-senang. Berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nu paling parah mah bersenang pun tak dapat, malah mati kemudian, ya nu parah. Ya, senang tak dapat kalah mati, ya kata mentong. Tapi nikmatnya hidup setelah lelah, itu maknanya. Jadi setelah melakukan satu amal, lakukan amal yang lain. Atau dalam ayat, dalam tafsir lain disebutkan, apabila kamu telah beres beribadah, lakukan ibadah yang lain. Tafsirnya begitu. Itu terus melakukan hiji ibadah, lakukan ibadah yang lain. Di tafsir lain, apabila kamu telah selesai sholat wajib, senak laksanakan sholat sunnah. Ada juga yang mengatakan, apabila kamu telah selesai sholat wajib, laksanakan sholat tahajud. Itu. Ada juga yang mengatakan, apabila kamu telah selesai sholat, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ini itu sudah tafsir. Jadi kalimat ini, fa'idah faruqta fansob, banyak yang menafsirkan. Tadi, apabila kamu telah selesai beribadah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jika Nabi Muhammad, apabila kamu telah selesai berdakwah, beribadahlah. Jadi, ayat ini pokoknya mah jangan sampai ada dalam kegiatan orang beriman perbuatan yang sia-sia. Sia-sia. Makanya kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, wa hadza dalilun, ayat ini adalah ayat yang berisi dalil ala talabil istimror, agar setiap orang terus-menerus fil amal soleh, dalam amal soleh tong eureun, wal khair, dan amal baik, wal musabarati ala ta'ah, dan agar dia tidak berhenti dalam ketaatan, li'anal istiglal al-waqti, karena sesungguhnya pembuahan waktu itu matlubun, syar'an, sangat dituntut menurut syariat. Wa innallaha yaqra'ul 'abda batal, sungguh Allah tidak menyukai hamba yang pengangguran. Jadi kata Imam Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya disebutkan, jadi entong pernah eureun dina kahadean, jangan pernah berhenti beramal soleh dan dalam taat, karena setiap waktu itu dituntut kudu aya amal setiap waktu hari ini. Makanya kalau hari bisa ngomong, bukan bulan bisa ngomong, ya. Kalau hari bisa ngomong, dia akan ngomong kepada kita, ya bna Adam anna khalqun jadid, wahai anak Adam, aku ini makhluk yang baru. Cek hari itu, cek waktu, wa ala amalika syahid, terhadap amalmu aku menyaksikan, fatazawat minni bi amalin sholih, berbekalah dariku dengan amal soleh, fa inila a'udu ila yaumil qiyamah, karena aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Sok setelah beramal tong sampai nganggur. Makanya perbuatan-perbuatan yang tidak ada pahalanya lebih baik ditinggalkan. Kata saya dulu, lamun teu kahartos pi dunia jeung pi akhirat, mending tong dikerjakeun. Nya lamun kata orang Arab, orang Inggris mah, atau orang Barat, orang Amerika, time is money, waktu adalah uang. Kata kita mah, time is pahala, waktu adalah pahala. Tong sampai lebar waktu terbuang sia-sia tanpa melahirkan pahala. Begitu sana. Jadi bagi orang beriman mah tidak ada kata istirahat. Tak ya bu. Jika ibu beres kumbahan, beres gegeroh, nah lewat, ngalewat. Beres ngalewat, sapu, biasa sapu. Wah. Sami olahraga. Jadi memang tidak akan pernah berhenti, terus muter. Luar biasa. Eta yang mau terniatkan ibadah, jadi mulai pahala. Tak niatnya pahala ibadah. Tong bari ngarasula ku lutus. Wih, ini kubating gawean teh. Eta mulai pahala. Tak ikhlas. Terus jadi lamun niatna aya kan tadi wa ila rabbika fargob, eta tah, dan kepada Tuhan kamu berharap, nah, maksudnya kudu ikhlas karena Allah. Tapi lamun di samping pagawean loba bari kukulutus bari teu ikhlas kerjakeuna, capek eukeur deh, capek ongkoh, pahala eueuh, jadi kita dua tambah rugina teh.
kesal engkau, stres engkau. Karena memang di dunia masih orang iman mau bisa istirahat, ulang refreshing yuk, senang refreshing ke mana Pangandaran, anggere capek yang refreshing teh. Kalau kah terdamangnya, kalau kah rungsing jadi lalir masalah jadi cara. Ini gak ada istirahat. Makanya kata Nabi, dunia itu sijnul mukmin. Dunia itu bagi orang beriman itu adalah penjara. Dunia itu seperti penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Jadi ke orang beriman mah dunia teh penjara. Ke orang kafir surga. Maksudnya amun ayat surga dunia bukan orang beriman. Ke orang beriman mah dunia teh penjara. Kenapa sana penjara? Kata para ulama, li'annahum mamnu'un minal muharramat wal makruhat. Karena setiap orang beriman itu diberikan larangan-larangan dari hal-hal yang Allah haramkan dan yang Allah benci. Tersiga di penjara. Segala yang asik-asik, yang enak-enak diharamkan. Kata Bung Haji Roma, kenapa sih yang asik-asik itu diharamkan? Karena memang dunia mah penjara, segala ulah, segala entong orang beriman. Terus nomor kedua, mukallafun bitaat, yang dibebani dengan ketaatan. Dah capek taat teh, Bu. Istiqomah 6 tahun capek, tahajud, hoream, tunduk, saum, ngelapar, ngaji, hoream, abi ge kikian teh dah hoream. Tapi memang dunia mah penjara, mukallafun bitaat, eta tah nu berat teh. Mangsa teh para ulama dunia mah penjara. Melelahkan, capek. Ayo orang kafir mah segala boleh, sok tinggal judi seuk jinah pek bae. Naon we tak riba segala dimakan ge tidak pakai aturan, tak lamun orang kafir beunghar emang wajar, Bu. Jadi ibu mah letong aneh teh lamun orang kafir miskin. Ya lamun tong aneh teh lamun orang kafir beunghar, lamun aneh teh orang kafir miskin. Jadi kalau orang kafir dunianya begeliman dengan harta, memang Allah menyebutkan demikian. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah menyebutkan nanti pas hari kiamat baru disiksa. Cina kami fa ummatihu qalilan, kami sengaja berikan dia kenikmatan sedikit, summa atruhu ila azabinnar, kemudian kami akan kembalikannya kepada azab neraka. Jadi orang kafir memang ke disiksa teh. Dan justru aneh teh lamun aya orang kafir miskin, nah setan mah sengsara lah kita kudu aneh teh. Di orang kafir mah yang mayoritas biasanya kaya raya karena tanpa aturan hidupna. Tak merhatikan hal haram, eh orang lah merhatikan. Intong, ya boleh, gitu kan. Wazanatul kafir juga bagi orang kafir. Lelah dengan taat, lelah dengan itu ya, Bu. Tetapi sana kata Imam Al-Qasimi, fa innaka la tajidu ladatul hayat. Sungguh kamu akan mendapatkan kenikmatan hidup, kenikmatan istirahat, ladatul rohah, akban nasob, setelah kamu lelah, setelah kamu fansob, gitu. Setelah kamu capek. Bima tajnihi min samratil amal, sesudah keletihan dengan memetik buah dari amal itu. Tuh tinggal para petani ya di sawah. Eta teh prosesnya teh lami. Dimulai dari naon lah, Bu? Naon lah teh walak pare teh. Maculah ngorednya. Baiklah, terus tandur, terus terus ngaramet langsung gitu. Eta nu bibit kumaha? Nu bibit teh naburkeun eta na minta naon? Terus nah, kita lah menyemai. Terus terus jadi baru ngeprak pare, kan dikeprak lah teteh. Terus ngeprak baru panen, nyetos jadi sawah. Kan lami proses nanti. Namun abi kantos di Ciamis menuju KKN ke Pungkur gitu dah. Hoream abi gini menuju KKN. Pas yuk ngiringan. Aduh capek kieu euy. Ngir tapi resep dah. Emang gagayaan foto-foto. Eta kan gagayaan unggul. Kan pas tiap hari kieu capek. Capek pas di sawah teh menuju nyemai pare teh. Coba ka juga visi petani nate rancangan kacuga ku batu anu bodog mencos curo lamun di Bandung geus ku dijahit teh. Wah jerokan nyeri panen kenceng cengeng cengeng, nah atuh katanya kal cengeng ku cengeng langsung pek kuatan bari ngajerit kumaha atuh nya bingung
Emang gitu, Bu. Di orang bareng kudu dijahit. Jero atuh batu jero. Emang nikmat ada yang kita panen. Gitu. Kamu tidak akan pernah berhenti dari kelelahan sampai kamu meninggal. Jadi istirahat orang iman mah di mana? Di surga. Enggak ada pernah istirahat di dunia mah. Enggak akan ada. Makanya kata orang Yahudi pas dengar hadis ini, ya, pas dengar hadis ini kata orang Yahudi bertanya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, katanya kata hadis Nabi kamu orang beriman itu di dunianya di penjara lelah, tapi orang kafir itu di surga. Tapi itu orang beriman kok banyak yang kaya-kaya. Cek Ibnu Hajar apa? Kami mah orang beriman di penjara nawe siga kieu sakit. Karena di penjaranya saya seperti ini di dunia penuh dengan kenikmatan itu segera di penjara. Kemudian engke di akhirat di surga na. Kalian mah di surga lagi sekian-kian. Tapi engke di akhirat ke neraka. Langsung kita masuk Islam dikitu kan teh. Napa ya urama di penjara we? Kadang-kadang walaupun capek nikmat we. Sok aya teh yang mau ayeuna. Teu aya walaupun sudah tua dia ingin hidup lama tetap kamu meninggal. Kenapa kan di dunia mah walaupun siga penjara tapi nikmat. Tapi walaupun nikmat tetap capek ya Bu. Lelah dengan rutinitas yang ada tiap hari kita muter siga gangsing. Wah. Capek Bu. Ya bangun tidur ngesrik capek. Makanya tong sampai ke daerah capek deui. Di dunia geus capek, daerah teh capek deui. Gitu. Tong sampai capek deui. Terus ya cukup capek masa kali. Nu parah mah lamun miskin dunia miskin di akhirat itu lebih parah. Di dunia capek, di akhirat capek. Ini oke. Di dunia capek, di akhirat istirahat. Gitu. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmizi pernah didatangi jenazah. Dua jenazah nanti Bu. Jenazah datang dua. Kata Nabi, mustarihun, mustarohun minhu. Jenazah nu ieu mah mustarih, jenazah nu ieu mah mustarohun minhu. Kata sahabat, apa yang disebut dengan mustarih dan mustarohun minhu ya Rasulullah? Kata Nabi, ta jenazah ieu mah mustarih nuju istirahat. Kenapa istirahat? Li'annahu abdul mu'min apa? Al-abdul mu'min, dia itu adalah hamba Allah yang beriman, duka beramal soleh, bagir pisan. Ketika meninggal yastarihu minna sobit dunia, dia istirahat dari kelelahan dan kepenatan dunia, wa adaha dan kesakitan dunia. Ya sinah jami iman nges mangote istirahat kemana sinah ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Tak kamun urang aya ngumumkeun maot parantos muli ka rahmat Allah, tapi lamun hamba anu beriman anu soleh eta pulih karahmatullah. Terus orangnya bilang langsung yastariu min adza min nasobi dunya wa adza ila rahmatillah. Tapi lamun jalma mana kafir atau teu saleh parantos mulih ka azab Allah gitu. Tapi tekenge udang gitu. Ngan urang tong masih geus eta uih karahmatul dan warahmatul mah sareng Nabi al abdul mukmin hamba yang beriman. Beristirahat dari kesepenatan dunia, capek. Jadi orang miskin capek, jadi orang kaya capek. Kan mending kaya mending miskin. Angare mending kaya daripada miskin mah. Ketika dikasih pilihan, ibu mending miskin di dunia bengar di akhirat atau mending kaya di dunia sangsara di akhirat? Langsung di dunia kaya, di akhirat kaya. Emang pilihan mah tilu. Tapi orang kaya pun capek, Bu. Wah, tiap ada yang punya perusahaan bayar listrik nawe miliaran, bayar listrik teh luar biasa, bayar listriknya miliaran, jangan bayar karyawan di, aduh saya belum tidur semalam, air rencangan, oke sami, gitu, tertidur susah dapet sawangi, nah tertidur, Pak Haji, ngerjakan iya, ngerekap bon-bon anu sakit itu banyak nak, bahannya nanti bos, capek dunia mah. Tidur semalam teh gitu mau rekap meresan giro segala rupa. Emang dunia mah capek do benghar wae capek si kan teh nu benghar teh moal kitu nya. Ya segala aya tapi capek kene wae. Yang eta nu leuwih capek nu miskin oge. Okay. Yang itu tapi ke istirahat lamun soleh mah.
dua anu miskin mencapai hati okay. Tapi senawal Abdul Fajir lamun hamba-hamba suka maksiat yastariu minul ibad, yang istirahat bukan dia tapi orang lain istirahat daripada dia. Wal bilad, negeri itu istirahat dari keburukan dia. Was syajar, pohon-pohon istirahat dari dia. Wad dawab, binatang-binatang istirahat dari dia. Jadi jalma anu fajir, anu maksiat, anu zolim dek pejabat, dek rakyat, tokoh ramah gitu anu istirahatnya lainnya manehna kalaka batur istirahat. Alhamdulillah si etang geus paeh aman, kampung orang paeh disebutna oke. Entah ina nilai-nilai aja geus alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah. Kenapa? Nah, tidak diharapkan amun orang solema kepergiannya itu ditangisi, kehadirannya dirindukan. Isi ieu mah kehadirannya teh ditangisi si eta bet aya di dieu urang. Tapi pas kepergiannya disenangi gitu. Alhamdulillah presiden eta pae. Duh, aman negeri ya sari humulira. Aman negeri ini gitu nya. Kumaha ada bingung. Entah mendoakan yang dapat hidayah. Yaitu sana. Faida mata apabila dia mati istaroha maka dia akan istirahat min hada dari semua kelelahan ini. Wan kolaba ilama adallahu taala maka dia akan kembali kepada apa yang sudah siapkan minan naim dari kenikmatan yang abadi daim waroha holis dari kesenangan dan istirahat yang bersih dari segala kekurangan. Jadi sina bakal istirahat total dengan bersih sampai-sampai berteriak malaikat putih luar. Majorowok din hadis malaikat pas ahli surga sudah masuk ke surga semuanya ditutup majorowok. Hari ini sina cek malaikat, aku umumkan kalian akan tetap hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Kalian akan tetap sehat, tidak akan pernah sakit. Kalian akan tetap muda, tidak akan pernah tua. Langsung eta mah Bu Arato atuh. Dan malaikat ngomong sih gitu. Dan kalian akan peroleh kemudahan-kemudahan, tidak akan memperoleh kesulitan selama-lamanya. Tuh. Terus di surga mah ngora terus, hirup terus. Sareng? Senang-senang terus. Moal eureun-eureun. Moal kabayang nikmatna. Di dunia mah walaupun benar ayah we sakit na ayah capek na ayah ribuh na di dunia akhirat mah di surga mah mual ayah ini sehingga ibu di malai mah tu dah surga mah sehingga ini mah sadek seketukan itu langsung ngambek ayah ini tak nabi gitu ayah ini ke surga mual kacek nabi ini mah mual ayah di surga cek sini teh pada kan ini menikit tu cek itu cek nabi teh ni engke di kita di surga teh sweet 17 deui sana ngora deui gitu tapi rupanya mah angkat gini gitu ruka ruka bu bidadari teh segitu gelis tak bidadari teh gelis. Kita kelawan nyakiti suami, sina bidadari itu protes. Kamu jangan sakit dia, dia akan kembali kepada kami. Bidadari di surga nungguan, namun laki-laki soalnya. Laki bidadari sangat cantik. Tapi sina paling cantik itu wanita yang dunia yang meninggal lalu masuk surga. Itu lebih cantik bidadari. Ini sih gak nama digentus casing nama sih gak ayo na. Atau hari anggar-anggar keneman, anggarnya tegelis. Itu kan. Ayah istilahnya harus bapak amun ke di surga yang cuma mantu ambung hari yang bosan ni. Ya tong gitu yang mama dia membosan. Tong bosan pang ke mac casingnya diganti ngora terus bakal gelisna luar biasa lu itu beradari. Gitu sana. Jadi istilahnya ke di surga. Makanya di dunia mas setiap ada yang menimpanya berupa kelelahan itu menghapus dosa-dosanya. Mayusibul muslimu minna sobin wal wasobin wal hamin wal hajanin wal adhan wal gomin hatta syaukah usyaka ila kafrol biha min khatoya. Tidak ada yang menimpa orang beriman berupa kelelahan, kesedihan, kecemasan, kesakitan, kerugian, kesusahan, sampai duri yang menusuknya, yang paling kecil daripada duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Di dunia malah ayat kesalahan teh dihapus dosanya.
Ya lamun ibu capek menjalani rumah tangga dina pekerjaan yang itu banyak, capek ku incu, capek ku segala hal, lelah, asal lihatna karena Allah dihapus dosana, ditambah pahalana. Gitu. Tapi lamun okoh capek bari tadi ngukulutus ngulutruk, ah eta mah. Teu aya palaan. Tak niatkan tadi. Ya. Gitu senang. Sampai-sampai Bu saking ieu pentingna ieu, saking pentingnya beramal di dunia, tong sampai lelah, tong sampai capek, segala dikorbankan ke akhirat. Sampai-sampai Khadijah hirup keneh, tapi terus kengeng salam ti malaikat jeung Allah. Khadijah, ieu datang ka Jibril, ya, dengan membawa bejana yang berisi makanan minuman, cenah kitu kan. Makanya sana kata Jibril, sampaikan salamku, salam dari Allah dan aku. Ini salam dari Allah dan Jibril. Kenapa? Karena dan juga sampaikan kabar gembira kepadanya, rumah istana di surga yang terbuat dari untaian mutiara, yang tidak akan ada suara riuh di dalamnya dan tidak ada nasab kelelahan di dalamnya. Di hadis riwayat Bukhari. Ya sesungguhnya Nabi Jibril menyampaikan salam dari Allah dan dari Jibril untuk Khadijah. Sampai terus disiapkan rumahna. Hirup keneh terus disiapkan rumahna rumahna dengan untaian mutiara. Jeung sina moal capek-capek deui. Saking Khadijah itu sangat capek sejak awal dakwah menemani dakwah Nabi sampai dikorbankan hartana, segala rupa perjuanganna, dicaci maki itu. Ini akibatnya balasannya yang sangat luar biasa. Jadi kalau mencapai sampai cek dikmah, ah itu mata masalah. Dina surah Al-Hijr ayat 48. Ke di akhirat lam yamas suhum fiha nasubun wa mahum min habim mukhrajin. Mereka tidak akan merasa lelah di dalam surga dan mereka sekali lagi tidak akan dikeluarkan dari surga. Di surga. Piring nawai terbuat dari emas. Piring nawai. Ini bayangkan tuangannya bala-bala piring nawai emas sih, karena bala-bala surga beda dengan bala-bala dunia. Itu saya gak layak la yamas sunafiyana di surat Al-Fatir juga disebutkan ayat 35 la yamas sunafiyana sobu wa la yamas sunafiyana lukub. Di dalam surga kami tidak merasa lelah dan kami tidak bukan merasa lesu. Nikmat pokoknya mah mual kabayang. Sementara tadi faida faruq ta fansob upami tos beres hiji melaksanakan satu pekerjaan, melaksanakan satu ibadah, sudah beres melaksanakan satu perbuatan, laksanakanlah ibadah yang lain fansob dengan sungguh-sungguh. Lawan beres salat wajib, laksanakan salat sunah. Beres salat wajib, laksanakan salat tahajud. Beres ibadah, ngadoa. Makanya sedalam tafsir ayat upami ayat tuangan sok tuang heula tawakal salat. Ya, karena tesah ke bukan tesah, tidak sempurna. La salata bihadratit ta'am. Tidak boleh salat dulu kalau ada makanan. Tapi bukan haram. Ieu mah tidak sempurna naon. Karena berakhirnya urusan dunia itu makanan dituang heula nembe fansop sungguh-sungguh dengan urusan akhirat dengan salat. Karena lamun salat ingat makan bahaya. Ningkene makan ingat salat. Ning makan ingat salat. Jadi makanan ke usahana ngarah khusyu. Tapi lamun salat heula ke makan ke kepikiran, makan hiji-hijina teh daging hayam teh. Si kaburu ku batur, kucing. Terus lamun tidak sempurna salat seorang hamba jika menahan buang air kecil atau buang air besar. Sok bereskeun heula. Mau ditahan-tahan. Dari kaguk senara kaat kaopat. Aduh, kumah itunya. Ya, ayah sama sah. Tapi yang sempurna mana? Dibereskinlah urusan-urusan dunia. Faida farota fansob. Maka apabila kamu terasa melakukan satu pekerjaan, fansob, bersungguh-sungguhlah. Tidak akan ada istirahat sampai hari kiamat. Sampai kita istirahat di surga. Wa ila rabbika farqob. Dan kepada Tuhanmu lah, hendaknya kamu berharap. Harapan itu hanya ada pada Allah. Kalau harapan kepada manusia seringkali mengecewakan. Ya hanase urang teh itu hanase urang teh nyaukieu mah. Tak itu manusia mah
ya. Dan niat tuh hayang aya balasan ti manusia, hayang kapuji ku manusia bakal nyari hate kawan. Nya oke mah urang mau datang ka dieu nya si eta bakal kitu mah. Eh kitu nya. Yan itu boga balas budi, tidak tahu balas budi gitu. Kan saya urang teh merasa tersakiti lamun menanti balasan harapan dari manusia. Makanya kata Allah, sungguh-sungguh dalam satu pekerjaan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, wa ila rabbika farqub. Sedangkan pahalanya, balasannya harapkanlah kepada Allah. Gitu, Bu. Karena dunia mah dana yadnu dunia itu cuma sebentar, tapi di akhirat mah selama-lamanya. Tidak akan merasa lelah di dalamnya dan tidak akan dikeluarkan dari surga. Memang ada yang sudah di surga dikeluarkan. Enggak ada. Kenapa ada penyataan? Penegas, Bu. Jadi penegas bahwa kita mau keluar. Jadi bukan kalimat anu keluarkan, bukan. Kami tidak akan keluar dari surga. Jadi saking kunikmatan mau keluar gitu. Jadi bukan kalimat bahwa anu keluarkan, bukan. Gitu. Jadi orang teh bakal itu kabar gembira. Jadi setiap orang yang masuk surga tidak akan dikeluarkan lagi. Kita kekal abadi itu ya. Kalau ketakutan itu kalau misalnya gitu, kalau kita ada masalah Pak, harus diselesaikan dulu baru menyerahkan ke Allah atau biar aja Allah yang menyelesaikan. Misalnya ya udah punya karena enggak selesai, berharap aja ke Allah atau kita berusaha dulu. Iya, berusaha dulu atuh. Fa idza faraghta dulu. Fansor baru wa ila rabbika fargo. Selesaikan dulu oleh kita, tapi kalau sudah diselesaikan itu beres-beres, wa ila rabbika fargo. Kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar, berteriak, menyuarakan kebenaran, tapi lamun tidak turut baik, wa ila rabbika fargo. Sudah selesaikan, kuma Allah lah, gak segitu mah, tak gitu. Orang harus berusaha milih pemimpin sesuai dengan kehendak kita, tapi nyatanya tidak sesuai yang kita harapkan, wa ila rabbika. Ya berusaha dulu. Kalau hasil akhir baru serahkan kepada. Jadi kalau misalnya enggak sesuai dengan kira baru kita berharap. Tah gitu. Jika Nabi Musa kan sama gitu. Diudak-udak ku Firaun sudah di tengah laut, wa ila rabbika farqob. Langsung dibelahkan ku Allah lautnya. Gitu, jadi datanglah kesulitan itu kemudahan teh setelah kesulitan yang sangat panjang. Jadi pesan terakhir dari hadis dari ayat ini adalah tidak ada manusia yang istirahat. Tidak ada manusia yang berhenti dari amalnya kecuali setelah dia benar-benar istirahat di surga. Dia tetap semangat, capek-capek sakadik mah tunduh-tunduh sakadik. Aduh. Angkat teh. Ayo laksanakeun. Tunduh tahajud laksanakeun, sakit sakadik laksanakeun. Nah, di surga mah moal tahajud deui. Moal ngaji deui. Moal salat deui. Usah ke malam mungkin di surga orang ngajakeun pengajian embung teuing. Aing. Ada saya kayak mau disuruh kayak ngajakin pengajian embung teuing. Capek atuh. Gitu. Ya saya cukup capek mah di dunia. Tong dua kali capek. Iya, kayak mau nikmati pokoknya. Amung rihlah. Di dunia mah rihlah teh perih dan lelah. Di akhirat mah benar-benar rihlah insyaallah. Ya, demikian tamat tafsir surah Al-Insyirah ayat terakhir. Demikian dapat disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiruli wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.